Assalamualaikum, Mam. Berjumpa lagi bersama Pawon Mungcili. Kali ini aku mau bikin jasuke, jagung susu keju. Bahan-bahannya simpel banget ya, Mam. Ini cocok juga buat takjil. Pertama, ini ada bahannya jagung, 3 bonggol jagung yang sudah saya sisir dan sudah saya rebus. Ini ada keju parut sekitar 50 gram. Dan ini ada susu kental manis putih. Pertama kita siapkan mangkoknya terlebih dahulu. Lalu kita masukkan jagung yang sudah kita rebus. Masukkan jagung secukupnya ya, Mam. Setelah itu kita kasih parutan keju. Ini makanan yang simpel tapi enak banget, Mam. Setelah itu kita kasih susu kental manis di atasnya secukupnya saja ya, Mam. Jasukenya sudah jadi. Selamat mencoba di rumah. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum.